guys, pastinya banyak orang yang masih berpikir bahwa dunia modeling adalah sebuah dunia yang ideal dan sempurna karena dikelilingi oleh model cantik dan tampan. Tapi tahu gak sih guys, bahwa tidak semua model itu dilihat dari parasnya saja. Seperti video berikut ini, 7 model dengan wajah unik yang membuktikan cantik itu beragam ya guys. Tapi sebelum lihat video ini, subscribe dulu ya dan jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kamu biar gak ketinggalan video menarik, lucu, dan menginspirasi lainnya di Mr. Angka. Claudia Diop. Claudia Diop, model asal Senegal ini memiliki keunikan yang membuatnya bangga dengan kulit hitamnya yang berkilau. Dia bahkan menyebut dirinya Melanin Goddess. Ketika masih kecil, dia sering diejek karena warna kulitnya yang gelap dan berbeda dari yang lain. Namun, semua itu tidak mematahkan semangat dirinya untuk dapat menyesuaikan diri dengan penampilannya. Dan sekarang, dirinya mampu menginspirasi orang di seluruh dunia yang terlihat unik dan berbeda berubah menjadi orang yang sangat berharga. Saat ini, dia bekerja dengan banyak agen mode dari Paris dan New York yang membuktikan bahwa menjadi berbeda tidak berarti menjadi jelek. Masha Telena. Masha Telena merupakan model top berasal dari Ukraina ini memiliki mata yang menakjubkan, bisa dibilang yang terbesar di dunia. Dia juga memiliki tubuh yang tinggi yaitu 180 cm dan badannya yang kurus. Di saat usianya yang masih 16 tahun, Masha ditemukan oleh Yanis Anaskostia, pemilik model agensi Nika. Setelah berdiskusi panjang dengannya, Masha melakukan pemotretan pertamanya disertai oleh orang tuanya. Ternyata dia bukan hanya gadis biasa, namun juga memiliki penampilan fisik yang luar biasa. Masha Telena memulai karir sebagai model setelah pemotretan pertama untuk majalah Cave. Masha dibina oleh Direktur Departemen Model Elle International. Molly Bear. Molly Bear lahir pada tahun 1997. Selama masa kecilnya, dia diejek oleh teman sebayanya karena fisiknya yang tidak khas. Dia memiliki tubuh yang sangat kurus dan tingginya lebih dari 180 cm, serta memiliki bentuk wajah yang aneh. Telinganya yang besar dan runcing, dia juga memiliki mata yang intens saat orang lain menatapnya. Dia bahkan mengaku kepada salah satu media yaitu CNN dan berkata, "Saya tidak akan pernah berpikir bahwa seorang gadis yang menghabiskan sebagian besar masa kecilnya dengan unibrow, kacamata, dan kemeja Yoda akan berada di Vogue Italia." Tanpa disadari, keunikannya tersebut telah menarik beberapa agen model. Ia dibina di New York oleh agen The Society Management Divisi Elite New York yang merupakan agen model Amerika yang terkenal. Ralph Sauvran. Ralph Sauvran diketahui memiliki bintik-bintik yang tak terhitung jumlahnya menutupi wajah dan seluruh bagian di tubuhnya. Dia berasal dari Haiti sampai dia berusia 9 tahun. Dan masa kecilnya yang terbilang miskin dan sulit tidak menghentikannya untuk dapat berkarya terutama di dunia modeling. Ralph menjadi selebriti Instagram dan model di salah satu iklan untuk merek pakaian olahraga. Bertahun-tahun yang lalu, dia mulai memperhatikan akan kesehatan tubuhnya dan berolahraga yang memungkinkannya untuk dapat mengubah bentuk tubuhnya menjadi sebuah karya seni. Sophia Haji Panteli. Sophia Haji Panteli adalah model yang berusia 22 tahun, mempunyai alis super lebat dan tebal. Walau banyak dikritik soal alis yang dia punya, itu semua tidak membuat model berusia 22 tahun tersebut minder dan mencukur alisnya. Bahkan, dia memilih tetap mempertahankan keunikannya dan tampil percaya diri dalam dunia modeling. Warna alis Sophia sebenarnya adalah blonde, namun pada usia 21 tahun, dia mengubah warna alisnya menjadi hitam agar membuatnya terlihat berbeda dan cantik. Keunikannya itulah yang membawanya menjadi salah satu model yang paling dicari. Alis tebal yang mencolok yang kerap menarik perhatian orang-orang yang dia temui di jalan, walaupun sempat menuai kritikan pada alisnya tersebut, dia tetap membela diri, lantaran tidak ada yang harus dipermasalahkan soal alis tebalnya. Sophia juga memiliki 268 ribu followers di Instagramnya loh.
Stephen Thompson. Stephen Thompson sebelumnya dia tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang model. Dan masa kecil Stephen yang sering diejek karena kondisi kulit albinonya. Namun apa boleh buat, nasib baik datang kepadanya, di mana dia dipertemukan oleh seorang fotografer yang tertarik dengan penampilan dan keunikannya. Sang fotografer tersebut mengambil foto Stephen dan mencetaknya di majalah fashion. Pada tahun 2011, dia menjadi model pada rumah mode Givenchy. Dan pada tahun 2016, dia membintangi film Terbuka. Sekarang dia menjadikan dunia modeling sebagai karirnya. Serta dia juga mengelola beberapa proyek sosial. Tsunaina. Tsunaina adalah model asal Tibet, Mongolia, yang kini tinggal di Inggris. Kehadirannya di industri modeling cukup mencuri atensi karena tampilan wajahnya yang unik. Tidak seperti wanita berwajah oriental kebanyakan, Tsunaina dikaruniai bentuk wajah yang sangat tegas. Fitur wajah yang paling unik terletak pada bagian hidung yang terlihat datar dan lebar. Bentuk hidung itulah yang membuatnya mirip karakter Nevi di film Avatar. Sebagai model sebenarnya, Tsunaina tidak terlalu tinggi. Namun, berkat tampilan wajah yang tidak biasa itulah, dia ditawari menjadi model. Selain itu, tampilan Tsunaina semakin unik dengan hadirnya sejumlah tahi lalat yang menghiasi wajahnya. Bibirnya yang membulat juga membuat semakin banyak orang yang terpikat dengan pesonanya. Tidak seperti model kebanyakan, kehadiran Tsunaina di industri modeling membuktikan jika definisi kecantikan itu beragam dan tak hanya ditunjukkan kepada mereka yang terlihat seperti Barbie. Gimana nih guys, menurut kalian? Ternyata dunia modeling tidak hanya dikelilingi oleh orang-orang berbakat, berparas cantik dan tampan saja ya. Namun juga keunikan dan keanehan yang dimiliki seseorang mampu menginspirasi dunia permodelan di era saat ini. Dan bahkan bisa menjadi tren untuk model di masa yang akan datang. Gimana nih guys, apakah kalian tertarik untuk terjun ke dunia modeling dan menginspirasi banyak orang? Tapi sebelum itu, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Serta jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kamu. And see you in the next video, Mr. Angka.